Halo guys, kembali lagi bersama saya Sulaiman dari Moto 2000. Kali ini saya akan mempraktekkan cara pembukaan brankas Uchida BKS. Langsung aja kita ke tutorial pembukaan brankasnya. Oke guys, jadi hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuka brankasnya adalah posisikan garis merah pada angka 0. Lalu kemudian putar ke kanan dan posisikan garis merah pada angka kombinasi pertama. Lakukan sebanyak 4 kali. Oke, selanjutnya putar ke kiri dan posisikan garis merah pada angka kombinasi kedua. Lakukan sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya putar ke kanan dan posisikan garis merah pada angka kombinasi ketiga. Lakukan sebanyak 2 kali. Oke, lalu yang terakhir, putar ke kiri dan posisikan garis merah pada angka kombinasi keempat, lakukan sebanyak 1 kali. Oke, selanjutnya kita hanya perlu memasukkan kunci dan putar ke kanan, maka brankas sudah terbuka. Oke guys, jadi itulah tutorial pembukaan brankas Uchida BKS. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai berjumpa di video selanjutnya.